Masjid Al-Istiqomah di Jodipan Wetan menjadi masjid ke-9 yang mulai bergerak untuk melawan pandemi. Istimewanya, masjid tersebut tidak hanya kedatangan tim dari rumah ibadah bergerak saja, melainkan juga orang nomor 1 di kota, Wali Kota Malang Sutiaji. Ya, meski rintik hujan turun, Sutiaji tetap datang ke masjid yang berada di tengah perkampungan padat penduduk itu untuk mensosialisasikan program rumah ibadah bergerak. Meski di luar hujan, suasana hangat dan akrab begitu terasa di dalam masjid. Dikatakan Sutiaji, rumah ibadah bergerak ini dapat mengembalikan fungsi rumah ibadah yang sesungguhnya. Sebab menurutnya rumah ibadah bukan hanya digunakan untuk beribadah saja, melainkan juga memiliki fungsi sosial bermasyarakat. Masjid pun bukan hanya mengurusi masalah akhirat, tapi juga dunia. Ada tidak adanya pandemi, rumah ibadah bergerak harus tetap berjalan. Sutiaji pun sangat mengapresiasi para inisiator dari rumah ibadah bergerak ini. Sementara itu, Takmir Masjid Al-Istiqomah M. Arif Hidayatullah mengaku bersyukur karena program rumah ibadah bergerak dapat mampir ke masjid di Jodipan Wetan. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Jatim Times dengan beberapa aktivis sosial di Malang tersebut, hadir General Manager Jatim Times Herianto, tokoh perempuan Malang Laili Fitriah Liza Minelli, Info Malang Raya Dia Arumsari, Koordinator Pengaduan Pelayanan Publik Malang Raya Sudarno, Humas Baitul Mal Hidayatullah Jatim Gerai Malang Ruwianto, dan Koordinator Komunitas Sambang Dulur Malang Hisham. Di sisi lain, usai paparan dari Sutiaji, salah satu inisiator rumah ibadah bergerak, Laili Fitriah Liza Minelli menjelaskan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan tim adalah pemantik untuk warga dan diharapkan kedepannya masjid bisa mulai mandiri untuk melawan pandemi. Warga yang positif bisa tertangani. Tidak ada warga yang kekurangan di sekitar masjid, tidak ada warga yang isolasi namun tak bisa makan, dan lain-lain. Untuk diketahui, gerakan pemberdayaan rumah ibadah ini kini juga telah diadaptasi dan ditiru oleh daerah lain. Presiden dan Kapolri pun turun mengaktifkan fungsi sosial dari rumah ibadah.